Welcome to DJ Sambus Production W69 Project Perform Rewo Music. Ini Mas Kairnya sudah pindah di lokasi. Ini posisi berada di parkiran Jombo, Lur. Belereng, guys, lampunya tak matiin sih, guys, mobilnya, guys. Loh, malah petang. Lah, kalau ini terang. Ini Mas Kairnya lagi ngapain, guys? Tadi soalnya tak tinggal sebentar. Ini tiba-tiba sudah jejer di sini. Nah, enggak apa-apa ya. Ini reviewnya malam hari. Itu Mas Kairnya ada di dalam. Ini saya mau cek bagian dalamnya seperti apa. Nanti sambil tanya-tanya sama Mas Kairnya. Merah pink, merah Fanta. Dempulane saya ketok kabel lur mas ini. Engko ben dadi mending koyo iki, ya. Terus langsung aja cek dalamnya. Ada Mas Kair di dalam. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini ada maskernya di sini. Wah, dalamnya lor, gemerlap. Berantakan. Ya, ini kok berantakan ini. Bagus. Kayak hotel ini. Wah, lampunya full. Ini lampunya pasang sendiri mas ini mas? Ya, saya sendiri semua ya lampu. Ini sendiri semua ya? Iya. Wih, cocok mas. Ini kalau pasang ini kasih relinya sendiri atau gabung sama apa lampu kota? Hah? Oh lah ini dikasih ini sendiri kalau ini. Dipisah-pisah. Nah, kalau kota semuanya. Hah? Sama. Jadi satu. Nah, kalau ini beda ini. Beda ini ya. Reli sendiri. Wih, mantep. Nah ini juga reli sendiri. Kalau yang lain tuh. Ini tombolnya ini buat nyalakan. Itu mas apa kan jalurnya jalur yang itu yang apa lampu lampu camping tuh kan ada kan belakangnya cuman kan ada kata-kata nah itu kan saya cari jalurnya dalam kan masih aktif kan masih hidup kan screennya kan masih kan pakai screen tuh kan ya dikasih screen ya ada ini ya apa bisa klip ini bisa otomatis otomatis udah seperti ini berarti ya otomatis. Wih, ada bonekanya juga lor ini ya. Cocok cantik ini berarti. Kita hidupin semua nanti. Ini tadi anak saya lihat loh. Bagus ya, mercinya ya katanya. Buat kayak gitu katanya. Halo. Nyaman sekali lor tempat tidurnya coba ya. Dikasih ini. Bulu-bulu. Tampak, mas. Terus dashboardnya pakai bulu-bulu yang seperti ini. Kalau ini juga dikasih ini mas apa stiker ini bukan apa ini kain ya stiker ini loh yang belakang ini loh oh itu stiker ya dinding yang belakang oh seperti ini ya stikernya nah ini kain dong berarti ini pasang sendiri semua pasang ini sendiri. Wah mantap mas. Susah pasangnya ini mas kalau 15-18 susah ya iya soalnya plafonnya ini plafonnya apa namanya jenisnya itu ini yang enggak rata ini ya berarti itu jenisnya anu ada apa, gelombangnya apa namanya itu fiber ya? Kalau 15-18 terus 15-21 terus 9-17 itu fiber bahannya jadi enggak bisa dipakai pakai jarum tuh loh. Oh kalau yang 14-17 enak ya soalnya itu jenis kayak apa kayak karpet tuh karpet. Jadi kalau pakai kalau pasang jarum bundel bisa ya? Iya, kalau pasang kayak gini enak, cuman apa? Cuman
pakai jarum itu loh, jarum ya, jarum bundel itu namanya. Nah, kalau ini rusak yang dipakai kerudung-kerudung jadi itu kan harus kayak ada ininya, kalau ininya hilang nggak bisa, nggak bisa pasang ini. Apalagi, kan spin aslinya ini ya, ya kan bisa dibuka ini ya, jadi yang apa yang nahan cuma ini. Kalau kotor mas ini terus gimana ini nyopotnya kalau mau nyuci? Nah itu susahnya, susah ya, rombak lagi kalau nyuci. Tapi nanti lah enggak sering dibersihkan berarti ya. Wes ini lampunya kayak lampu disco. Kayak lampu disco, nyaman ini mas kalau seperti ini. Jadi betah itu ya kalau di dalam. Biar enggak biar enggak apa ya, enggak bosan mas. Enggak bosan aja ya. Biar semangat. Semangat ya. Terus di dalam tuh nyaman. Ini setirnya ya nyaman sekali lur. Setirnya kecil ya. Aslinya segitu mas setirnya. Iya, aslinya 15-19 begini. Kalau 9-17 kan besar. Kunci apa? Kekunci otomatisnya masih hidup. Masih hidup ya? Ini kekunci. Jadi kalau mesin mati. Mati. Posisi ban lurus, kekunci sendiri. Kekunci sendiri ya. Kayak apa? Aki kadang kurang ini, kayak tekor barang itu bisa kunci. Iya. Nah, kalau cuma kalau jalan bahaya. Bahayanya kalau mati di jalan. Iya, ha, bahaya. Yang sering apalagi itu kan ada turunan tuh bahaya ini. Kalau mesin mati terus posisi setir lagi lurus gini, bisa-bisa kunci. Kunci ya. Iya. Punya saya sudah saya copot, Mas. Saya copot, saya jebut. Tutupnya juga enggak ada. Soalnya sering kejadian main seperti itu, Mas. Kunci sendiri. Masih iya, kunci sendiri. Udah agak normal maksudnya. Enggak, tapi alhamdulillah enggak pernah nyiksa ini. Kalau untuk RPM-nya masih aktif semua itu, Mas. RPM aktif. Ya semuanya aktif sih. Apa temperatur aktif, angin ya aktif. Solar ya mati. Mati ya. Nah, terus ininya mati. Mati. Enggak tutup. Enggak penting sih ini, penting RPM mah kalau RPM ya. Cuman RPM sama suhu temperatur ini yang penting menurut saya loh ya. Temperatur aktif, RPM aktif itu yang penting menurut saya. Iya, iya, iya. Kontrol angin. Masih aktif ya. Kalau kontrol angin enggak aktif ya. Enggak tahu anginnya. Ya, berapa itu ya, habis enggak tahu. Soalnya muatan berat yang dicatat. Ini muatannya berapa ton Mas itu? Yang bau yang bokar tadi itu. Yang garam itu. Iya. 20 ton. Wah. 20 ton lur. 20 ton, ngeri, ngeri. Itu kalau buat saya wah menakutkan itu. 20 ton, tapi terbiasa Mas ya muatan 20 ton. Biasa. Minimal paling ringan itu berapa? Paling ringan paling, ya muat tembakau itu paling tembakau? 6 ton. 6 ton? 6 ton, 5 ton itu tembakau. Tapi ya bahas standar dimuati muatan ringan ya tinggi. Tinggi ya. Makanya muatnya ini berat-berat ya. Iya. Pupuk berat ya? Pupuk 20 ton. Soalnya tadi teman saya. Iya, ini saya sama semua. Tadi enggak buat story. Muatannya ganti. Muatannya ganti. Ganti? Iya, buka. Gak jadi muat. Terus apa, muat bumbunya gak jadi. Terus muat di mana? Muat tembakau di Brno. Brno Bojonegoro sama. Tetap tapi sih, yang tetap, ke timur. Muatnya tetap ya. Tapi muatnya ganti. Apa? Iya, bentar ya. Ndi, Bu? Iya, Ibu pesen nasi goreng. Iya, iya. Cewek anaknya. Iya. Marah-marah itu. Cewek. Cewek. Berarti besok muatnya di Brno. Kalau berarti kan dekat timbangan. Iya, tapi kalau ngomongnya tapi kata orangnya itu kan dua. Sama teman saya, sama CPT. Isi lagi di Gresik orang. Gresik. Jadi siapa cepat nyampe, dia yang diisi. Soalnya kabarnya besok satu, Senin satu. Oh, besok ada besok. Besok ada. Ya, mending sampean yang itu langsung ke sana. Ya, muat besok. Untung-untungan siapa yang nyepet duluan. Iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ini reviewnya cukup sekian aja, Lur. Karena ini anak saya ribet mau. Mau apa? Mau lihat semua dah. Tak hidupin. Iya, lihat depannya Mas Andi ya. Depannya lampunya banyak kan ya? Iya, hidupin. Oke, siap ini. Nah, kalau reviewnya cukup ini aja dalamnya ya. Mewah sekali. Nanti kalau ketemu bisa review lagi, lanjut lagi. Oke, Mas? Ya. Mantap. Kan sudah ada ini kontaknya. Oke? Waduh pun, Mas. Tak lihat ini apa luarnya, lampunya. Wow, mantap, Bos. Lampunya. Suka, Nasya? Bagus?
Bagus. Ih, lampunya gemerlap lur. Strobonya tumpuk 3. Ini apa sih, Sas? Tumpuk 3 lampunya. Nah, lampunya sangat terang sekali. Ini nanti masnya ternyata itu muatnya di Wurno, Bojonegoro, nggak jadi di Kalitudu, di over lagi ya. Siapa namanya ini? Namanya siapa ditanya? Nasya. Nasya. Suka lihat truk nggak? Suka lihat truk ini. Suka. Kemarin pas ketemu Mbak Gina, kan pink warnanya. Nah. Ya ngejar sampai sana. Suka dia. Suruh buatin truk kayak gitu, Bang. Enggak pernah ikut ayah? Hah? Sekolah. Lamunya full. Buat mau ada mau. Ya liburan sama Cang besok. Pengen naik truk. Mantap ini, Lur. Mantap, lampunya banyak. Kalah saya ini enggak ada lampunya sama sekali, Mas. Punya saya enggak ada lampunya itu, Mas. Ya. Enggak ada. Enggak ada lampunya. Enggak ada lampunya. Lampu ya. Biar rame. Strobonya aja 3, tapi strobo yang lama, Mas ya. Iya, yang lama juga. Kalau yang baru kan gelombang ya. Iya, yang apa yang pakai aja nama-namanya. Kan ada running tag-nya ya. Pengen sih. Belum tapi, dibuat. Apa ya? Ya ini harus dijual dulu tapi. Iya, heeh. Dulu latar buat beli ya. Semua ke teman beli kayak itu. Iya. Kalau ditambah yang tag itu tambah rame ntar. Iya. Takutnya apa? Takutnya tekor ke hati. Iya. Harus ini iya. Laku dulu ini. 3 tumpuk itu ya. Pas strip, empat yang bawah 4 strip itu. Terus yang tengah? Yang tengah 6. Itu, 6 strip. Empat kali itu. Ya. Ya, coba lampunya di kolong lor, cek lampu kolong juga. Ini, nah oke, jadi reviewnya cukup sekian ya. Nanti kalau ketemu lagi di review lagi. Karena ini Mas Kairnya mau berangkat ke Bojonegoro Wurno ya. Nah besok muat di sana. Nah yang di sana bisa langsung samperin Mas Kairnya. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe channel lagi biar channelnya bisa berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati Mas. Ini Masnya mau berangkat. Sini. Ngono. Awas ini Sa, mundur Sa. Omnya mau berangkat ke Bojonegoro. Lewat nanti ya? Oh no. Iya. Terus. Mantap. Klaksonnya. Suun masih dihampiri. Berangkat. Berangkat. Hati-hati.